Halo semuanya, berikutnya saya akan membuat gelang. Di sini bahan yang dibutuhkan yaitu ada 15 helai benang warna coklat. Kemudian di sini ada 5 variasi warna, itu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Sebelumnya mohon di-subscribe ke channel saya, tekan tanda lonceng, like, dan komen. Pertama, 3 helai benang coklat masing-masing, sisakan 20 cm seperti ini. Kemudian diikat. Ikatnya tidak usah terlampau kencang. Kemudian ini diikat dengan ungu. Tiga putaran. Ini satu putaran. Kemudian balik. Putaran kedua ini. Balik lagi. Kemudian ikatannya ini dilepas. Lalu ini kita potong yang sisa ini. Ini kita buat seperti ini. Karena tadi saya sudah membuatnya yang lain, kita taruh biru di sini. Lalu hijau. Kuning. Kemudian merah. Seperti ini. Kemudian merah ini ikat ke yang kuning. Balik. Kemudian
balik lagi. Kuning ikat yang ke hijau, terus hijau yang ke biru, balik. Biru yang ke ungu, balik. Lalu yang kita potong, kemudian ikat ke yang paling depan sini. Terus langsung ikat ke yang merah ini. Hmm.
merah ikat ke yang kuning. Kuning ikat ke sini. Hijau ikat ke yang biru. Biru ini kita potong karena udah terlampau pendek, kita harus ganti dengan yang panjang. Yang hijau langsung ke yang biru. Ini biru ke ungu. Ungu ke yang merah. Merah ke kuning. Ini kuning yang merah kita potong. Kalau urutan warnanya, kalau mau ngikutin seperti ini bisa lurus seperti ini. Tapi kalau mau divariasi, di sini kuning, kemudian di sini hijau, biru, ungu, merah, kuning di sini. Jadi bentuknya seperti ini, kayak piramid. Tapi kalau di sini juga bisa seperti ini. Oke, sekarang pembuatan tali. Di sini yang paling tengah dibuang. Ini dua. Seperti ini. Terus yang ini yang paling tengah nggak dipakai. Seperti ini, kemudian ini diikat. Lalu ini diikat ke sini. Seperti ini. Kemudian ini diikat dengan ini tiga kali, satu, dua, tiga. Juga satu, dua, tiga. Ini terakhir, satu, dua, tiga.
Wah. Ya. Cuy ke sini. Lalu ini ya, seperti ini. Kemudian buat tali. Ini dia gelang sudah selesai. Kalau dibaliknya seperti ini. Oke, terima kasih banyak.